Hai guys, okay, hari ni kita potong buluh. Okay, tengok buluh yang dah siap dipotong lah. Okay, dah siap dipotong batang ni. Okay, tu dia punya pohon buluh, nampak tak? Agak penat jugalah ni, berkicap lah. Penat guys. Okay, kita potong buluh ni untuk pancang. Kita akan tanam tumbuhan keluarga timun lah, macam timun Jepun, timun batang, peria dan juga petula. Okay, alright. Okay guys, aku akan tunjuk buluh yang dah dipotong. Jadi kita potong buluh tua ni, dia punya ketebalan memang tebal lah. Okay, cuba tengok. Dia punya tebal ni berapa mm ni? Ini 4 hingga 6 mm. 4 hingga 6 mm. Nampak? Dia memang tebal lah. Lepas tu dia punya apa ni, panjang. Okay, kau tengok ada satu dah tersangkut, tersangkut dekat atas kelapa sawit. Ini macam mana nak, macam mana nak bawa turun ni. Dah sangkut ni, aku dah potong sikit yang bawah dia. Kalau rajin kita tarik lah kejap lagi. Okey. Kali ni pun dah siap potong. Dah satu potong. Nampak. Bila potong, kita nak kena clearkan dia punya ranting-ranting ni. Nak kena clearkan. Okay, kau dah clearkan, barulah kita potong. Kita potong dalam 9 kaki. Kita potong panjang 9 kaki. Okay, problem ni bila buluh ni, bila potong dia ni berat, so kita nak kena tarik bawa keluar dia agak susah lah. Okay, guys. Korang tengah buat apa tu? Sekarang Malaysia ni tengah kena apa ni, partial lockdown lah. Kebanyakan orang tak boleh kerja, tapi macam aku, kita kerja je macam biasa. Sebab apa? Kita kerja dalam kebun. Tak ada jumpa orang. So memang insya-Allah selamatlah. Tak perlu nak ramai-ramai kan. Buat jalan-jalan sekejap. Right, ini buluh yang aku dah potong. Okay, hari ni aku bawa ubat nyamuk. Sebab apa? Banyak sial nyamuk hari ni. Ya ada, betul lah, banyak nyamuk. So kita bawa lah ubat nyamuk. Okay, actually aku dah berapa hari duduk motong buluh je ni. Okay,
pembulu je. Okey. So part ni aku akan tunjuklah macam mana nak prepare buluh untuk apa ni, fertigasi gantung lah. Okay. Sekarang kau tengok, dia dah yang problem sikit ni. Bila dia tersangkut, bila dia tersangkut, aku hal. Okay guys, selalunya bila nak potong, aku ada satu kayu yang dah memang di, apa orang cakap, diukur siap-siap lah dengan ukuran 9 kaki supaya tak perlu bawa dah. Kita ukur kan, kita dah tahu kan ukuran dia ni memang betul lah. So ini aku punya kayu contoh lah. So kita akan guna je kayu ni. Kita akan guna, kita akan placekan dia. Kita akan ukur dia siap-siap. Okay guys, selalunya sebelum aku potong, aku akan letak satu kayu untuk sebagai jarak daripada buluh ni dengan tanah. Sebab apa? Supaya senang dia nak potong, and supaya mata apa ni, mata chainsaw tu tak melekat dengan tanah lah. Okey. Okey, kalau kenapa kita tak potong masa dia tergantung tadi? Sebab bila tergantung, dia senang pecah. Okey. Kalau aku potong daripada bawah ni dan potong atas, nanti dia senang patah lah. So kita prefer untuk potong bila dekat bawah. Cuma kalau tak satu kayu ke ataupun batu, ni aku guna buluh lah. Buluh untuk bagi dia satu jarak antara tanah dengan buluh ni supaya senang dia nak potong. Okey. Okey. Ni aku punya kayu pengukur tadi. Kayu pengukur ni 9 kaki. 9 kaki. Kita dah ukur. Okey. Satu lagi, bila nak potong, dinasihatkan potong di bahagian dia punya urat ni lah, supaya dia tak pecah. Sebab buluh ni, lagi-lagi kalau buluh muda ke apa kan, dia senang pecah. Dia senang pecah. Kalau kita anu dekat tengah kan, dia pecah. Tapi kalau jarak tu jauh sangat, boleh je potong kat tengah, tak ada masalah. Cuma dia akan tak cantik lah, dia pecah sikit lah nanti. Ni cuba kita tengok pecah ke tak sekejap lagi. Oh.
Okay guys, ni yang macam aku cakap tadi, dia tak cantik sangat lah. Kalau kau potong dekat dia punya urat ni, insyaAllah cantik lah. Tapi still masih boleh pakai ni, tak ada masalah. Okay guys, aku dah siap ikat untuk hari ni. Dah pukul berapa ni? Dah nak pukul 3 kot, 3 lebih. Tak makan lagi. Ini je lah yang dapat. Alright, kita balik dah. Okay, aku dah ikat pakai ratchet, 4x4 punya ratchet, bagi dia tight. Lepas tu kita akan bawa balik lah. Okay,